Berikut jadwal kualifikasi Piala Asia U20 yang akan diadakan di Cina tahun 2025. Sebelumnya, silakan di like dan di subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan berita-berita olahraga lainnya. Kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 digelar pada tanggal 21 sampai tanggal 29 September tahun 2024. Piala Asia U20 tahun 2025 bakal digelar di negara Cina. Turnamen ini akan diikuti oleh 16 negara dari semua anggota AFC. Sebagai tuan rumah, Cina akan otomatis lolos ke putaran final. Sementara itu, 15 tim lainnya akan ditentukan melalui kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 dibagi menjadi 10 grup. Peringkat pertama grup akan otomatis lolos ke putaran final. Sementara di antara 5 runner-up terbaik akan menyusul ke putaran final di Cina. Dan berikut ini adalah hasil drawing dan jadwal pertandingan. Di grup A terdiri dari Vietnam, Suriah, Bangladesh, Bhutan, dan Guam. Jadwal pertandingan tanggal 21 September 2024, Bangladesh versus Suriah, Guam versus Bhutan. Sementara 23 September 2024, Bhutan versus Vietnam, Guam versus Bangladesh. Tanggal 25 September 2024, Vietnam versus Guam, Suriah versus Bhutan. 27 September 2024, Suriah versus Guam, Bangladesh versus Vietnam. Tanggal 29 September 2024, Bhutan versus Bangladesh dan Vietnam versus Suriah. Sementara grup B terdiri dari Cina Taipei, Uzbekistan, Bahrain, Kamboja, dan Nepal. Jadwal pertandingan grup B, tanggal 21 September 2024, Cina Taipei versus Bahrain, Nepal versus Kamboja, tanggal 23 September 2024, Kamboja versus Uzbekistan, dan Nepal versus Cina Taipei. Tanggal 25 September 2024, Uzbekistan versus Nepal, Bahrain versus Kamboja. Tanggal 27 September 2024, Bahrain versus Nepal, Cina versus Uzbekistan. 29 September 2024, Kamboja versus Cina, dan Uzbekistan versus Bahrain. Sementara di grup C, yang terdiri dari Kuwait, Korea Selatan, Lebanon, Uni Emirat Arab, dan Kepulauan Mariana Utara. Jadwal pertandingan grup C pada tanggal 21 September 2024, Uni Emirat Arab versus Lebanon, Kepulauan Mariana Utara versus Kuwait. Sementara tanggal 23 September 2024, Kuwait versus Korea Selatan, Kepulauan Mariana versus Uni Emirat Arab. Tanggal 25 September, Korea Selatan versus Kepulauan Mariana, Lebanon versus Kuwait. Tanggal 27 September, Lebanon versus Kepulauan Mariana dan Uni Emirat Arab versus Korea Selatan. Tanggal 29 September, Kuwait versus Uni Emirat Arab dan Korea Selatan versus Lebanon. Selanjutnya di grup D yang terdiri dari Arab Saudi, Australia, Palestina, Afghanistan dan Macau. Jadwal pertandingan grup G tanggal 21 September 2024, Palestina versus Arab Saudi, Macau versus Afghanistan. Tanggal 23 September, Afghanistan versus Australia dan Macau versus Palestina. Tanggal 25 September, Australia versus Macau, Arab Saudi versus Afghanistan. Tanggal 27 September, Arab Saudi versus Macau dan Palestina versus Australia.
Tanggal 29 September, Afghanistan versus Palestina, dan Australia akan menghadapi Arab Saudi. Sementara di grup E, yang terdiri dari Tajikistan, Oman, Malaysia, Sri Lanka, dan Korea Utara. Jadwal pertandingan grup E tanggal 21 September, Malaysia versus Oman, Korea Utara versus Sri Lanka. Tanggal 23 September, Sri Lanka versus Tajikistan dan Korea Utara versus Malaysia. Tanggal 25 September, Tajikistan versus Korea Utara, Oman versus Sri Lanka. Tanggal 27 September, Oman versus Korea Utara, Malaysia versus Tajikistan. Tanggal 29 September, Sri Lanka versus Malaysia dan Tajikistan versus Oman. Sementara di grup F yang terdiri dari Indonesia, Yaman, Timor Leste dan Maladewa. Jadwal pertandingan grup F tanggal 25 September 2024, Indonesia akan melawan Maladewa, Yaman akan melawan Timor Leste. Sementara tanggal 27 September, Maladewa melawan Yaman, Timor Leste melawan Indonesia. Pada tanggal 29 September 2024, Indonesia versus Yaman dan Timor Leste versus Maladewa. Di grup G yang terdiri Iran, Mongolia, India dan Laos. Jadwal pertandingan grup G pada tanggal 25 September, Iran versus Laos, Mongolia versus India. Tanggal 27 September, Laos versus Mongolia dan India versus Iran. Tanggal 29 September, Iran versus Mongolia dan India versus Laos. Sementara di grup H yang terdiri dari Yordania, Qatar, Singapura, dan Hong Kong. Jadwal pertandingan grup H pada tanggal 25 September, Irak akan bertemu Brunei Darussalam, sementara Thailand akan melawan Filipina. Tanggal 27 September 2024, Brunei Darussalam akan bertemu Thailand, sementara Filipina akan bertemu Irak. Pada tanggal 29 September, Irak akan bertemu Thailand dan Filipina akan melawan Brunei Darussalam. Sementara di grup I yang terdiri dari Kyrgyzstan, Jepang, Myanmar, dan Turkmenistan. Jadwal pertandingan grup I pada tanggal 25 September, Jepang versus Turkmenistan, Kyrgyzstan versus Myanmar. Pada tanggal 27 September, Turkmenistan versus Kyrgyzstan, Myanmar akan bertemu Jepang. Tanggal 29 September, Jepang versus Kyrgyzstan dan Myanmar akan bertemu Turkmenistan. Selanjutnya di grup J yang terdiri dari Qatar, Yordania, Singapura, dan Hong Kong. Jadwal pertandingan grup J pada tanggal 25 September 2024, Yordania bertemu Hong Kong, Qatar bertemu Singapura. Tanggal 27 September, Hong Kong bertemu Qatar, Hong Kong akan menghadapi Qatar dan Singapura akan bertemu Yordania. Tanggal 29 September, Yordania versus Qatar dan Singapura akan melawan Hong Kong.